Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamal bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala sa'iril abyan wal masakin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pentingnya sedekah bagi umat Islam, sehingga sedekah merupakan suatu amal soleh yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, di umur yang berkah ini, marilah kita sentuhkan hati saudara-saudari tentang dahsyatnya bersedekah. Sehingga ulama pun sepakat bahwa sedekah memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sedekah. Iza mata ibnu Adam in kota'a amalhu ila min salas. Awalan sedekatun jariyah. Sanian ilmun yang tafi'u bih. Salisan waladun salihah yata'ulahu. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul sedekah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pentingnya sedekah bagi umat Islam. Selain mempermudahkan umat muslim, ia juga memperkokoh tali persaudaraan. Walaupun hukum sedekah adalah sunnah, tetapi ia sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Sedekah juga termasuk ke dalam amalan jariah. Perlu hadirin ketahui sebelumnya, amalan jariah terbagi menjadi tiga. Apabila seorang anak telah meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena yang benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salahnya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.